Halo guys, selamat datang di Mr. Angka. Siapa yang pernah berpapasan dengan hewan-hewan buas? Buat orang-orang seperti kita, hewan buas wajib dihindari guys. Jangan nekat mendekatinya atau bahkan mengganggu mereka. Nah, ini ada video orang-orang yang tak sengaja bertemu dengan hewan-hewan buas di alam liar. Seperti apa videonya? Oke, jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya guys. Terima kasih. Berikutnya masih terjadi di India. Seekor harimau terlihat di sekitar desa, dan orang-orang ini mencoba menakut-nakuti harimau agar tidak masuk ke dalam desa. Tapi siapa sangka harimau malah semakin agresif, lalu menyerang orang-orang yang ada di atas perahu. Yang ini gak kalah serem guys. Seekor harimau besar muncul dari semak-semak. Para pengendara motor dan mobil yang sedang melintasi jalanan itu sama sekali tidak panik. Mereka tetap tenang, padahal harimau itu berjalan ke arah mereka. Selalu awasi adik kalian atau anak-anak kalian yang sedang bermain di luar rumah, apalagi di tempat yang banyak pohon atau semak-semak, karena kita nggak ada yang tahu apa yang bisa muncul dari semak-semak, seperti video ini. Kalau tadi ular kecil, bagaimana kalau ada ular raksasa super besar yang melintas di depan kalian guys? Seperti ini, ular ini sedang menyeberang sungai, dan bisa kalian lihat sendiri, panjang ular ini bisa memenuhi sungai itu. Bisa kalian bayangkan seberapa besar ular itu guys?
hutan Amazon memang surganya ular besar, guys. Anaconda satu ini juga ditemukan di sungai Amazon. Dilihat dari perutnya yang besar, sepertinya anaconda raksasa ini habis makan besar. Siapa dari kalian yang punya pengalaman seperti orang ini? Mereka tidak ada yang sadar, ada seekor ular yang berjalan ke arah mereka, dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kalau kalian belum tahu seluk-beluk suatu tempat, jangan asal-asalan, guys. Seperti pria ini, melihat ada sungai, dia nekat terjun ke sungai itu. Niatnya mau mandi, tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Ia langsung panik ketika piranha ganas tiba-tiba muncul dan mulai menggigiti tubuhnya. Ketika sedang berenang, tiba-tiba dua ekor paus pembunuh muncul dan berenang ke arah mereka. Untungnya, paus pembunuh tidak tertarik dengan dua orang yang sedang berenang itu, guys. Ketika para wisatawan mulai merekam keadaan sekitar, mereka dikagetkan dengan kemunculan seekor harimau. Mereka mulai takut dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Ternyata harimau tadi mengikuti mereka. Melihat harimau masih mengikuti mobil yang mereka kendarai, pemandu wisata akhirnya memutuskan untuk tancap gas. Bagaimanapun, keselamatan wisatawan sangatlah penting. Telat satu detik, kemungkinan pria ini bisa kehilangan kakinya. Sekian dulu, guys. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan jempol ke atas. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.